Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, bersama saya Madi Sekedar Karang, kembali hadir dalam Halo Kamtibmas pada hari ini atau pagi hari ini. Pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-73, Rumah Sakit Bayangkara Denpasar akan menggelar bakti sosial, yaitu akan menggelar operasi celah bibir dan celah langit-langit. Dan bagaimana prosedur untuk mengadakan atau operasi celah bibir dan celah langit-langit, dan bagaimana masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini, tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada AKPP Dr. IGA Ayudhiyah Yamini Darsika SPTHTKL. Beliau merupakan karumkit atau kepala rumah sakit Bayangkara Denpasar. Om Swastiastu Ibu. Apa kabarnya Bu Diah? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Dan yang pastinya hari ini kita juga sudah kedatangan seorang dokter gigi spesialis bedah mulut, ada dokter gigi Anak Agung Manik Swayoga SPBM. Om Swastiastu, dokter Manik, apa kabarnya dok? Becik. Okay. Baik, langsung saja saya akan tanya ke Ibu Diah nih. Ibu Diah, ini di awal saya sempat mengatakan bahwa dalam rangka Hari Bayangkara ke-73 ini banyak program tentunya yang diselenggarakan dari Bayangkara, tentunya salah satunya termasuk di seluruh Indonesia ini. Betul, program. Ya. Ada tujuan yang bisa dikatakan kepada masyarakat, ini tujuan dari bakti sosial menggelar operasi celah bibir dan celah langit-langit ini, Bu? Iya, jadi dalam rangka Hari Bayangkara yang tepatnya pada 1 Juli ya, setiap 1 Juli kita menyelenggarakan, ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang memang ini terpusat di Mabes Polri. Ya. Dan ini kita akan diselenggarakan pada 24 rumah sakit Bayangkara se-Indonesia. Jadi kita sudah mulai melakukan pendataan-pendataan, dan salah satu rumah sakit yang mengerjakan operasi celah bibir dan celah langit-langit ini adalah Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Dan saat ini kegiatan ini kita bekerja sama dengan spesialis bedah mulut di Indonesia, dan ada foundation ya yang mensupportnya adalah dari Smile Train nantinya. Kita sudah mulai melakukan koordinasi-koordinasi, dan beberapa pasien pun sudah melakukan pendaftaran. Kita sudah melakukan sosialisasi seperti itu. Dan perlu kami sampaikan di sini, ini adalah merupakan suatu kegiatan rutin dalam rangka bagaimana Polri ini menjadi yang seperti dicanangkan oleh Bapak Kapolri, polisi yang promoter. Ya, sudah. Itu artinya, ya, profesional, modern, dan terpercaya. Dan ini dalam rangka peran Kamtibmas kita di sini adalah merupakan suatu soft weapon kita ya, bahwa kita juga, polisi juga peduli kesehatan loh, seperti itu. Dan ini kita melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meraih kepercayaan terhadap masyarakat Polri sendiri. Dan mungkin hal-hal yang seperti ini kan begitu menyentuh ya. Kita melihat kasus-kasusnya, ternyata baru kita data cukup tinggi rupanya di Bali ini. Dan kami baru pertama kali ini melakukan kerjasama dengan spesialis bedah mulut yang ada di Bali. Kami melakukan pendataan-pendataan awal, dan sampai saat ini ada sudah 24 pasien yang mendaftar, dan seluruh Indonesia pun sudah ada 286 sampai pagi ini. Baik, seluruh Indonesia. Jadi 24 pasien yang sudah terdaftar di Bali, yang ada di Bali, Bali. Jadi sosialisasi sudah dilakukan, sudah Ibu, mulai di berjalan seluruh kabupaten kota di Bali. Betul, Ibu. Dengan bekerja sama dengan Polres wilayah setempat. Jadi kabupaten-kabupaten dengan para Kapolres, kemudian para babin-babin kami luar biasa sekali. Terima kasih sudah melakukan pendataan, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan kami harapkan melalui sosialisasi ini kepada masyarakat yang ada di Bali, kita bisa menjaring lebih banyak lagi untuk kegiatan ini. Dan ini salah satu sosialisasi juga yang dilakukan oleh Polda Bali juga ini. Hari ini, pagi hari ini juga akan mensosialisasikan bagaimana masyarakat juga bisa mengikuti bakti sosial yang dilaksanakan menyambut Hari Bayangkara ini sendiri. Betul. Nah, ini kalau mungkin masyarakat saat ini sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit ini, Bu? Iya. Ada persyaratan yang harus di... Betul.
Jadi nanti betul. Jadi nanti kami akan sosialisasikan ada kontak person yang bisa dihubungi. Mm-hmm. Kemudian dari kontak person itu akan biasanya kita meminta data pasiennya, kemudian mm-hmm. kartu keluarganya, mm-hmm. KTP seperti itu. Yeah. Kemudian segala prosedurnya nanti kami akan memanggil kembali mm-hmm. ada dan ini gratis ya, Pak. Okay. Ya. Baik. Kita akan menanggungkan semua dari pemberangkatan, kemudian kita arahkan, kemudian ada pemeriksaan labnya nanti ya, ada prosedur-prosedur tertentu yang memang harus kita penuhi mm-hmm. untuk tindakan operasi ini seperti itu. Salah satunya prosedur yang harus dilakukan nanti? Ada pemeriksaan lab juga, kan mm-hmm. ini ada usia-usia tertentu yang perlu kita pastikan. Baik, jadi bisa dari lintas usia juga bisa? Bisa. Mm-hmm. Nanti mungkin lebih jelasnya tentang teknis medis, mm-hmm. Dokter Agung Manik yang lebih banyak ke arah penyampaian yang seperti itu. Mm-hmm. Kami di sini dari screening awalnya, kemudian mm-hmm. kami persiapan-persiapan kami di Rumah Sakit Bhayangkara juga. Oke, okay. Jadi ini bakti sosial yang diselenggarakan yeah. dari Polda Bali ini sendiri gratis. Itu, yeah, itu betul. Poinnya. Mungkin masyarakat yeah, akan yeah, bertanya-tanya berapa yang akan usahakan dikeluarkan biaya nanti. Jangan memikirkan ya, betul. Mm-hmm. Ya, kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu, mm-hmm. kemudian kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami, kan ini masing-masing kondisi kan berbeda ya, yeah. kondisi yang berbeda. Dari masyarakat yang mungkin saat ini berada jauh sekali dari lokasi nantinya, yeah. ini apakah akan difasilitasi juga, Bu? Iya, yeah, kami kan ada Polres, ada Babin Kamtibmas kami, mm-hmm. mereka yang akan menghubungi, memberikan kontak personnya, kemudian yeah. Membantu kami untuk memfasilitasi untuk kegiatan, karena ini kan tidak langsung pada saat hari H langsung dilakukan tindakan operasi, yeah. Mm-hmm. ya ada prosedur-prosedur yang kami harus penuhi, operasinya pun menggunakan pembiusan, teknik-teknik mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Jadi masyarakat sudah bisa dari mulai sekarang yeah, pun sudah bisa mendaftarkan diri jika ingin mengikuti operasi ada keluarganya, yeah, sanak familinya, yeah. kebetulan saat ini dalam rangka Hari Bhayangkara, kegiatan sosial, bakti sosial sudah dilaksanakan. Iya. Baik, Ibu Dia dan Dr. Manik, kita rehat sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pelaksanaan operasi celah bibir dan celah langit-langit oleh Rumah Sakit Bhayangkara se-Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dalam rangka Hari Bhayangkara yang ke-73. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di sini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Topik kita masih sama, yaitu dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73, tentunya pelaksanaan operasi celah bibir dan celah langit-langit oleh Rumah Sakit Bhayangkara, khususnya Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, akan dilaksanakan untuk Anda tentunya yang saat ini mungkin memiliki sanak atau family yang memiliki bisa dikatakan ini perlu bantuan seperti yeah. itu ya, Ibu Diah ya. Ibu Diah, ini pelaksanaannya akan seperti apa nanti? Prosedurnya kita secara prosedural tetap melaksanakan sesuai dengan aspek-aspek medis ya, yeah. tetap sekalipun ini sifatnya bakti sosial, yeah. ya screening pasien itu tetap kita akan laksanakan dengan kalau di anak-anak kita akan konsultasikan ke bagian anak, penyakit dalam, kemudian saya kebetulan THT juga akan melakukan screening ya, karena mungkin nanti akan lebih jauh dijelaskan banyak faktor ternyata yang bisa menjadi komplikasi karena celah bibir dan baik. Langit-langit ini ya, sampai ke telinga kan sering itu ada. Dampaknya sampai ke telinga, iya sampai ke telinga kan sering air susu apa akhirnya ke telinga ya, mereka terganggu pendengaran, mm-hmm. itu pun akan kami lakukan deteksi awal juga, kemudian pemeriksaan lab seperti itu akan mm-hmm. dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar. Yang seperti tadi kita ngobrol-ngobrol rupanya pada bingung ya, rumah sakit itu ada di mana? Iya. Ya, rumah sakit. Betul, rumah sakit
nama nicknamenya Jalan Trijata, jadi orang mengenali Rumah Sakit Trijata. Jadi yang benar adalah Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar. Nama resminya. Kita kan namanya panjang. Nah, nama panggilannya kalau saya Dokter Dia, Dokter Mani. Dokter Mani. Ya, rumah sakit kami juga seperti itu. Nama brandnya mungkin Rumah Sakit Trijata. Trijata, ya, berada di sebelah Polda Bali. Iya, nggak usah takut, nggak tenang aja, nggak usah takut. Jadi pelaksanaannya akan dilaksanakan di sana, Ibu. Iya, betul. Kita memiliki ruang operasi untuk melaksanakan tindakan. Kita evaluasi kembali semuanya dengan prosedural-prosedural aspek secara medis. Baik, saya akan ke Dokter Mani. Dokter Mani, ini kalau kita berbicara tentang secara medis Niki sendiri, sebenarnya apa yang menyebabkan seorang anak atau seseorang mengalami yang namanya celah bibir dan celah langit-langit ini sendiri? Terima kasih. Mengenai celah bibir dan langit-langit ini sebenarnya ada faktor genetik juga, Nggih. Sekitar kemarin dilaporkan kurang lebih sekitar 20% penyebab dari genetik. Kemudian faktor lain itu faktor predisposisi yang mendukung terjadinya itu seperti gaya hidup pada saat hamil, ibu merokok atau mengkonsumsi alkohol, terus kemudian terpapar bahan-bahan kimia, terutama ibu-ibu yang tinggal di dekat pabrik nih biasanya. Terus kemudian ada kontaminasi dari obat, efek samping dari sebuah obat yang dikonsumsi seperti kentan obat antikonvulsan, terus ini yang menyebabkan beberapa. Bisakah diprediksi atau dilihat walaupun nanti anak yang akan dilahirkan akan mengalami celah bibir dan celah langit-langit ini selama masih dalam kandungan, Dok? Niki terbentuk sendiri untuk anatomi bibir dan langit-langit ini pada usia 5-8 minggu dalam kandungan. Nah, kita biasa cek Niki melalui USG. Makanya penting pada saat trimester pertama, nih ke minggu-minggu pertama dilakukan USG. Jadi untuk mengetahui itunya ada kelainan apa enggak kentan ya, selama dalam kandungan. Baik, ketika lahir sudah lahir, kemudian sudah bisa diketahui seorang anak mempunyai celah bibir dan celah langit-langit ini sendiri. Nah, ini dampak atau efeknya ke depan seandainya tidak dilakukan operasi ini sendiri, Dok? Niki sebenarnya ada dua dari orang tua juga kan, punya juga gangguan psikis, melihat kondisi anaknya ada kelainan kentan bawaan. Terus kemudian untuk si anak sendiri, tentunya saat dewasa mungkin ada rasa minder kentan Terus kemudian selain fungsi estetik tadi, ya ada fungsi pengunyahan yang sulit, terus fungsi penelanan dan gangguan pernafasan biasanya nih kan. Gangguan bicara. Seperti juga kata Bu Dia juga akan berpengaruh. Berpengaruh ke telinga. Pada saat menyusui itu ada cairan yang masuk ke dalam liang telinga, dari dalam. Sehingga menyebabkan suatu keradangan, Dokter, di daerah telinga, bagian tengah. Kita juga memiliki slide ya atau foto yang memperlihatkan, bisa ditampilkan mungkin di layar televisi. Nah, ini Dok, bisa di... Nah, ini Dokter Dia dalam rangka Hari Bhayangkara ini promo atau dipunyai dari Polda Bali ini sendiri yang sudah disosialisasikan ke seluruh Bali. Ada nomor ya juga yang sudah ada nomor kontak ya Dokter Agus. Kebetulan Dokter Agus pun sudah sempat melakukan sosialisasi, kemudian Dokter Julia sih di sana. Ada nomor kontaknya, nanti bisa masyarakat bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di istana ya. Jadi bisa di WA juga ya, Dok ya? Iya, bisa di send, di WhatsApp. Kami sudah sosialisasikan juga agar lebih mudah untuk penyampaian informasi kepada masyarakatnya. Sekarang, ya. Jadi mungkin bisa saya umumkan juga ya nomor yang bisa dihubungi, ada nomor 081338319916 ataupun di 0852375899937. Baik, bisa difoto terlebih dahulu pemirsa Bali TV, kemudian Anda save dulu dan ada nomor yang bisa Anda hubungi tentunya. Baik, ada ketentuan lain nggak sih, Dok, yang bisa dipenuhi oleh masyarakat nantinya, Dok? Iya,
Sebenarnya memang ada, tapi yang perlu mungkin kami sampaikan di sini, ketentuan-ketentuan itu agar silakan mereka mendaftarkan saja terlebih dahulu. Kamilah akan yang nanti menseleksi kembali, kan ada agar ini lagi batuk pilek apa segala macam, karena ini waktu kegiatan kan masih panjang nih, masih ada sekitar satu bulan, ya ada kondisi-kondisi yang mungkin kita bisa persiapkan sedari awal begitu. Karena jangan apa maksudnya, oh ini enggak boleh, ini enggak, silahkan nanti kontak. Baik. Kami akan memanggil animo, yang penting adalah sekarang kita berapa sih animo dengan kondisi, sambil kita juga melakukan pendataan ya, kondisi-kondisi yang ada di Bali terutama. Berapa sih animo yang memang ada di Bali ini, kemudian baru kita akan seleksi kembali. Baik. Seperti itu. Dokter Mani, ini ada screening yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18. Seberapa pentingnya screening bagi pasien yang akan mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit ini, Dok? Okay. Ini sangat penting sekali karena berhubungan nanti pasien ke rencana dibius total. Jadi untuk melakukan pembiusan ini ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan seperti cek darah, ronsen paru-paru. Nah, ini tujuannya untuk menghindari komplikasi yang terjadi pada saat di meja operasi dan setelah operasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut gitu nih. Jadi begitu anak dilahirkan kemudian diketahui mempunyai permasalahan dengan celah bibir dan celah langit-langit, ini ada minimal usia atau yang boleh dioperasi nantinya, Dok? Tentunya kita dalam medis mengenal istilah rule of 10, itu artinya ada 3 poin inti tapi yang perlu kita screening sebelum dilakukan operasi. Salah satunya ke berat badan di atas 10 pounds, kemudian 5 kilo. 5 kilo kurang lebih, terus kemudian hemoglobinnya di atas 10 gram per dl. Terus satu lagi ada umur usia bayi ini di mungkin di layar televisi mungkin bisa disaksikan, dilihat ini mungkin berat badannya ada 5 kilogram, kemudian hemoglobinnya juga dicek dulu. Umur penderita juga seperti yang dokter sampaikan tadi. 10 minggu minimal. 10 minggu. Karena minimal, pada saat itu mukosa lebih tebal, artinya jaringan yang akan untuk dioperasi lebih tebal bahannya, sehingga mempermudah operator. Baik. Masih ada? Sepertinya dokter Mani juga penting untuk melihat secara langsung ya, Pak Karang, karena kan ini kira-kira kesulitan operasinya seberapa lama membutuhkan, kemudian kondisi-kondisi secara langsung ya. Jadi dengan kita melihat klinis, kita bisa memprediksi, oh ini sulit apa enggaknya. Terus kemudian berapa lama operasi yang di... Karena ini juga semakin lama operasi, tentunya si anak niki kan atau pasien yang terpapar obat bius niki, intan kan perlu diperhitungkan juga ada toksisitas dari si obat niki. Jadi semakin bertambah usia, pengerjaannya atau pelaksanaan operasi apakah berbeda dengan anak yang baru dilahirkan atau yang sudah ditentukan maksimal 5 mempunyai atau persyaratan yang tadi. Semakin besar pasiennya usianya dari segi usia itu kan semakin sulit, karena dari pengalaman yang kita lakukan ini celahnya semakin lebar, terus kemudian komplikasi yang lainnya, bentuk anatomi yang begitu kompleks jadinya kalau sudah dewasa, dan beberapa untuk komplikasi dari percabangan pembuluh darah itu yang ada istilahnya rami dari pembuluh darah ini kan banyak, semakin dewasa semakin banyak. Nah ini pendarahannya akan lebih banyak nanti yang di sini. Ini ada yang menarik sekali pada saat pelaksanaan nanti, seperti kata Ibu Dia, ini tidak dalam keadaan sakit. Nah, pada saat pendaftaran, Astungkara sehat, tapi pada saat akan dilaksanakan screening ini sendiri, si anak atau pasien itu akan mengalami sakit. Apa yang akan dilakukan? Tindakan yang akan dilakukan, Dok? Kalau pada saat screening ada pasien yang sakit, jadi kita exclude dulu, kita obati dulu sampai sembuh. Keluhannya, kemudian setelah itu baru direncanakan kembali untuk operasi. Tidak bisa kita paksakan
Kinten harus operasi jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk operasi saat itu, Kinten. Dokter Diah, jadi bisa dikatakan ini dari range usianya seperti yang sudah disampaikan, ini pasien yang boleh dioperasi adalah anak yang sudah berusia 10 minggu ya, sampai batas usia yang tidak terhingga. Betul. Semuanya. Jadi dewasa juga masih memungkinkan untuk kita lakukan tindakan operasi. Ya. Dan tidak dalam keadaan sakit nantinya. Iya, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan. Ini karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, kita kerjasamanya seperti ini. Pertama kali juga kami melakukan operasi ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, dan ini ke depannya mudah-mudahan ini jalinan kerjasama ini akan berkelanjutan ya. Jadi seandainya pada saat ini, makanya kami menyampaikan bahwa ini kita jaring dulu animonya. Kalau misalnya tidak memungkinkan pada saat event ini, nah ini kan sudah ada datanya. Kita akan buatkan satu program yang sifatnya rutin dalam kegiatan ini. Kalaupun memang tidak memungkinkan saat ini, nah, tindakan operasi bisa kita schedule-kan untuk berikutnya, seperti itu. Baik, di layar televisi juga sudah kita bisa saksikan. Ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien atau yang akan mengikuti bakti sosial nantinya. Jadi bisa dikatakan syarat dan ketentuannya melampirkan fotokopi KTP atau KK, kemudian berat badan juga ditentukan di sana. Baik. Nah ini pelaksanaannya akan dilaksanakan pada dua hari, kah, Dok? Iya, dua hari. Kita lakukan dalam waktu dua hari. Dengan jumlah pasien yang ada kurang lebih nanti 20, Dok. Iya, sekarang 24 terdaftar ya. Jadi 24. Mungkin 20 sampai 40 pasien ya kita prediksi. Iya, betul. Kemungkinan sampai 40 pasien nantinya. Kita operasi dalam waktu 2 hari. Baik, jadi bisa dikatakan ini pelaksanaan yang hampir sebulan lagi ya. Iya, baik. Betul. Baik, pemirsa yang ingin mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, Anda bisa menghubungi nomor, sekali lagi saya akan informasikan nomor yang bisa dihubungi adalah 081-338-319916. Sekali lagi 081-338-319916 ataupun di 085-237-589-937. Sekali lagi kami akan informasikan nomor yang bisa Anda hubungi atau boleh di WA dulu ya, Dok ya. Bisa. Baik, ke 081-338-319916 ataupun di 085-237-589-937. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Sekali lagi dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73, Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar akan menggelar operasi celah bibir dan celah langit-langit. Silakan Anda yang bisa mengikuti, sudah ditentukan syarat dan ketentuan yang bisa mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit, atau bisa menghubungi nomor 081-338-319916 atau di 085-237-589-937. Baik, pemirsa, silakan Anda yang ingin berpartisipasi di program Halo Kamtipmas di 0361894 dan juga di 0361894 lain sudah kami buka tentunya. Dan sembari kita ada slide lagi yang akan bisa kita tampilkan tentunya untuk menunjang perbincangan kita pada pagi hari ini. Dok, ini sebenarnya apa yang beda dari celah bibir dan celah langit-langit yang harus diketahui kalau masyarakat awam pahamnya tentang bibir sumbing, Sebenarnya bibir sumbing dan celah langit-langit ini merupakan satu kesatuan karena daerahnya berdekatan. Ada beberapa kasus memang hanya bibir sumbing saja, terus ada beberapa kasus hanya celah langit-langit saja. Jadi dan ada beberapa kasus komplit, jadi antara bibir sumbing dan celah langit-langit.
Jadi untuk melihat itu mesti untuk yang celah langit-langit niki ya mesti dilihat di pasien dibuka mulut dulu kemudian baru dicek. Kalau dari klinis langsung kita bisa lihat hanya di bibir sumbing mantan. Mm-hmm. Ya. Baik. Nah, di layar televisi pun sudah ini juga lingkungan juga bisa mempengaruhi dok. Betul nggih. Mm-hmm. Lingkungan yang terkontaminasi bahan kimia. Ya seperti disampaikan dokter tadi ya. Nggih. Terus sungai yang tercemar. Mm-hmm. Jadi warga yang tinggal di bantaran sungai dengan kondisi sungai yang tercemar itu memiliki resiko terhadap kenten kehamilan dengan anaknya mengalami kelainan celah bibir dan langit-langit. Jadi 20% genetik juga mempengaruhi. Ya, 20%, jadi, ya. Apakah setiap orang tua yang memiliki celah bibir dan celah langit-langit yang bermasalah itu akan menurunkan ke anak atau ke cucunya anak nantinya, kenten? Ada potensi. Ada resiko. Nah, ini perlu dari kesiapan dari orang tua. Jadi apabila memiliki keluarga yang sebelumnya memiliki kondisi yang sama, ya harus tentunya bersiap diri, kenten. Nah, secara psikis ini kan juga mempengaruhi orang tua yang memiliki anak dengan kelainan celah bibir dan langit-langit. Baik, Ibu Dia selaku kepala rumah sakit Bayangkara Denpasar ini sendiri, kalau kita berbicara kesiapan, ini seberapa siapnya nanti rumah sakit Bayangkara akan melaksanakan bakti sosial untuk operasi celah bibir dan celah langit-langit ini, SDM atau dokter-dokter yang akan menanganinya sudah dipersiapkan? Betul. Ya, jadi selain kami yang sekarang kan kami melakukan sosialisasi, kemudian melalui peran serta Babin Kamtibmas yang ada di wilayah-wilayah. Mm-hmm. Kemudian kedua, kesiapan kami juga dalam tenaga operator nanti ya. Jadi kita bekerja sama dengan Yayasan Celah Bibir dan Celah Langit-Langit ya. Dari Bandung. Ada di Bandung, ada beberapa operator nanti. Kita rencana ada dua dari Bandung. Dari Bandung, kemudian rekan-rekan dari spesialis bedah mulut. Sendiri pun. Dan kami dari rumah sakit pun tenaga kami juga sudah kami persiapkan untuk itu. Mm-hmm. Jadi rumah sakit Bayangkara juga sudah atau masyarakat mafumnya atau tahunya rumah sakit Trijata. Iya, rumah sakit Polda Bali. Polda Bali sudah benar-benar siap untuk melaksanakan operasi nantinya ya. Baik, nah ini yang bisa di tim yang akan dipersiapkan nantinya ya dok ya. Jadi semuanya dilibatkan di sini. Iya, jadi semua unsur kita libatkan untuk inilah salah satu bentuk kepedulian Polri ya, Polda Bali terhadap upaya peningkatan kesehatan di masyarakat seperti itu. Baik, saya ke Dr. Manik ini seperti disampaikan tadi, ini dampaknya terhadap kesehatan ketika tidak dilakukan operasi ini sendiri sampai ke kesehatan yang lainnya seperti THT seperti itu dok? Iya betul. Jadi ada faktor risiko ke arah situ, Intan. Kalau pasien yang ada celah langit-langit terutama nih, Kak, karena ada kesulitan pada saat ngedot pada bayi nih, Kak. Jadi menyebabkan nanti susah ada malnutrisi, susah minum, karena kan pasti sulit untuk minum susu ya. Ada dotnya. Ya, ada dot khusus. Ya. Terus memang kita ada beberapa teknik untuk bayi yang baru lahir dengan celah langit-langit, kita ada semacam alat kita buatkan namanya feeding plate atau nasoalveolar molding kita bilang secara medis. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu proses alamiah kintennya ngedot. Karena untuk membantu proses pertumbuhan rahang, otot-otot di sekitar wajah, terus kemudian membantu untuk asupan nutrisi jadi lebih baik. Ya, ini kita buatkan biasanya pada bayi yang baru lahir, langsung kita buatkan alat nikah. Oke, jadi pada saat pelaksanaannya akan berbeda dilihat dari range atau tipe-tipe. Kondisi. Adakah tipe-tipe dari celah bibir dan celah langit-langit yang dimiliki oleh pasien nantinya, dok? Nggih, ada beberapa kita istilahkan, ada complete, ada incomplete, Intan. Ada beberapa tipe, nggih. Nah, ini ke tipe-tipe itu nanti untuk menentukan dari tingkat kesulitan selama kita operasi dan tentunya keberhasilan dari operasi kita. Jadi memang, lamanya operasi juga ditentukan oleh tipe itu. Tipe itu. Terus kemudian klasifikasi niki akan menentukan berapa kali pasien akan dioperasi. Jadi untuk kasus celah bibir dan langit-langit ini tidak sekali dilakukan operasi, jadi beberapa kali.
pada saat dia usia 3 bulan kita lakukan untuk penutupan celah bibir. Mm-hmm. Ya, termasuk untuk perbaikan hidung gitu sedikit ya. Terus kemudian pada usia 9 bulan kita ada melakukan penutupan celahnya di bagian jaringan lunak yang di belakang. Mm-hmm. Dari tulang rahang atas. Terus kemudian usia 18 bulan kita lakukan penutupan secara keseluruhan celah langit-langit. Dan usia 6 tahun selanjutnya kita lakukan untuk repair kalau ada sesuatu yang kurang pas gitu, mungkin ya sudut-sudut bibir, karena kan kita tujuannya adalah untuk mengembalikan estetik. Terus kemudian di usia 12 tahun nanti kita koreksi untuk tulang rahangnya nih kak, ya, kan ada celah tulang rahang, jadi di usia 12 tahun pada saat mulai pertumbuhan gigi bercampur niki antara gigi susu dan gigi permanen. Mm-hmm. Dan tentunya dalam hal niki melibatkan beberapa tenaga spesialisasi untuk nanti namanya ya seperti spesialis ortodonti ya. Mm-hmm. Untuk memperbaiki mm-hmm. lengkung rahang nantinya. Ada beberapa tahap, jadi tidak bisa dilakukan dengan sekaligus semuanya. Oke, okay, baik. Ada gambar lagi yang bisa menunjang ke oke, okay, ya yeah, silakan. Kita juga memiliki informasi. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan juga yang harus dilakukan nantinya. Dan, nah, ini kalau kita berbicara tentang tingkat ya, tingkat kejadian juga cukup tinggi juga yeah, untuk cukup celah bibir dan celah langit-langit yang ada di Indonesia dan khususnya di Bali juga. Iya, yeah, betul. Mm-hmm. Di Asia niki untuk ras Asia itu 1 banding 500 sampai 600 angka kejadian per tahunnya gitu, setiap kelahiran. Nah, kemudian untuk di Bali sendiri baru tiang kutip niki dari Yayasan Senyum Bali, ada untuk tahun 2017 itu datanya sekitar 74 anak-anak dengan kasus bibir sumbing ya, di tahun 2017 itu kita kutip dari Yayasan Senyum Bali. Iya. Baik. Nah, di sini ada persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit adalah mengirim foto wajah dan mulut terbuka untuk celah langit-langit. Ya, betul. Ini fungsinya apa, Dok? Ya, kita tentunya untuk mensinkronkan antara umur dan jenis yang operasi akan kita lakukan. Mm-hmm. Ya, karena kembali tadi seperti yang ceritakan tadi bahwa untuk operasi bibir kan boleh dimulai di usia 3 bulan. Jadi mm-hmm. kalau untuk langit-langit di 18 bulan. Karena pada saat usia 2 tahun anak-anak itu sudah mulai bicara. Jadi sebelum mulai bicara kita tutup celahnya. Jintan. Jadi kalau untuk celah langit-langit kita lakukan sedini mungkin itu sangat sulit karena bukaan mulut yang kecil, terus kemudian jaringan yang tersedia masih tipis. Nah, ini mempersulit nanti kita melakukan operasi. Maka kita lakukan di usia 18 bulan. Secara umum di umur segitu. Kalau untuk bibir depan kita bisa mulai di usia 3 bulan pasien. Mm-hmm. Jadi bisa dikatakan ini operasi yang akan berkelanjutan ya, untuk tahap-tahap itu. Operasi berikutnya. Ya. Mm-hmm. Tentunya ada nanti di usia 2 tahun pada saat setelah operasi langit-langit itu ada terapi bicara. Mm-hmm. Nah, memang khusus nih terapi bicara untuk pasien bibir sumbing nih kak. Iya. Dan celah langit-langit ada terapi khusus, gitu. Jadi nah, biar nggak terlalu sengau suaranya. Ya. Hmm. Mereka kan kesulitan mengucapkan huruf-huruf yang ya. Lidah di mana harus bertemu dengan langit K, S, gitu. Ya, yang memang harus di mana lidah itu harus bertemu dengan langit-langit atas, gitu. Menjadi sengau betul. Seperti itu. Kalau dan untuk pelaksanaan operasi untuk orang dewasa juga sama. Yeah, kalau untuk orang dewasa tentunya ada beberapa kesulitan ya, karena gapnya terlalu jauh, celahnya itu terlalu jauh. Nah, ini membutuhkan suatu beberapa teknik kombinasi yang kita lakukan. Terus untuk celah langit-langit pada pasien dewasa niki tentunya tidak terlalu membantu dari segi vokalnya yeah, karena sudah melalui fase bicara pada anak-anak balita gitu. Jadi kalau dewasa mungkin kita hanya untuk menutup celahnya saja, tidak untuk memperbaiki fungsi bicaranya. Dokter, Ibu Diah, ini kalau kita bicara tentang pasien-pasien yang akan mengikuti bakti sosial nantinya dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar atau yang dikenal oleh masyarakat Rumah Sakit Trijata ini sendiri, ini paling jauh pasien yang sudah mendaftarkan diri dari mana sih, Bu?
Kita sudah ada dari 24 itu semua kabupaten sudah semua ada. Kabupaten ya, semua kabupaten sudah. Dari Jemberana juga sudah. Kita, Singaraja, kemudian Karangasem, Gianyar. Jadi semua kabupaten sudah mendaftarkan dirinya. Ada maksimal sudah kuota ada yang akan ditentukan oleh. Kita datakan dulu semuanya. Kemudian kita akan screening. Kemudian mungkin kalau banyak nantinya ya, Dr. Agung, kita mungkin tidak batasi 2 hari juga. Gitu. Walaupun memang dari akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal yang sudah ditentukan tadi, kita melihat situasi, apabila memang memungkinkan lebih dari itu, kita bisa sesuai dengan kuota yang terdaftar nanti. Jadi bisa di lapangan bisa saja akan dilaksanakan lebih dari 2 hari lebih nantinya dari, yang rencananya akan diselenggarakan pada 18-19 Juni ini, Pak. Baik, ini masih menunggu, jadi kuotanya tidak terbatas tidak, ya dok ya? Iya, silakan. Jadi masyarakat yang ingin mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit, ini sekali lagi ini pembiayaannya gratis. Betul, iya. Nanti kita biayai secara keseluruhan. Kalau silakan mereka untuk menyampaikan saja mendaftarkan, kami akan melakukan pendataan kembali setelah itu. Baik, nah ini kesempatan bagi Anda untuk mengikuti bakti sosial yang akan diselenggarakan dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar. Caranya gampang sekali, Anda cukup mungkin saat ini jauh dari Rumah Sakit Bhayangkara, Anda bisa mem-WA terlebih dahulu ya dok. Betul. Ya, dengan nomor 081338319916 ataupun di 085223759957. Sekali lagi kami informasikan, Anda bisa menghubungi nomor WA 081338319916 ataupun di 085237589937. Nah, Anda bisa formatnya nama pasien, kemudian tanggal lahirnya, nama orang tua, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi nantinya, dan yang pastinya silakan kirim foto wajah dan mulut terbuka untuk celah langit-langit. Tentunya sekali lagi, nama pasien, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi nantinya, kemudian kirim juga foto wajah dan mulut terbuka untuk celah langit-langit. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73, Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar kembali akan menggelar bakti sosial, menggelar operasi celah bibir dan celah langit-langit. Silakan Anda yang ingin mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit, Anda bisa menghubungi nomor 081338319916 ataupun di 085237589937 dengan ketentuannya sudah disebutkan oleh Dokter Mani dan juga ada Ibu Dia tadi. Sudah ada Pak Made dari Denpasar Niki. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bapak, saya Made Sudiarte di Denpasar. Saya sangat tertarik sekali dengan tema ini. Mohon untuk penjelasannya untuk operasi bersumbing ini apakah gratis Pak? Untuk selanjutnya bila diperlukan kontrol berikutnya, apakah menggunakan BPJS bisa atau masih dalam program gratis ini? Terima kasih. Baik, Bapak Made, halo. Halo. Iya. Nggih, Bapak Made, maksudnya siapa yang akan melaksanakan operasi? Bapak sendiri atau family yang mau ikut nanti? Rencana ada keluarga Denpasar. Nggih. Mungkin nanti saya langsung untuk konsultasi pendaftaran langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara. Nggih, Bhayangkara. Nggih. Sukses Bapak Made di Denpasar, nggih. Ibu, mungkin Bu Dia bisa langsung menjawabnya.
Ya, terima kasih Pak Made. Jadi ini untuk kegiatan ini pada saat bakti sosial, kegiatannya adalah berlangsung secara gratis. Jadi sudah ada foundation dari Bandung. Bandung ya, yang untuk kegiatan ini. Tapi nanti untuk tindakan selanjutnya, kontrol apabila memang masyarakat sudah memiliki BPJS, nah itu akan tercover oleh BPJS-nya nanti. Kami akan membantu untuk secara administrasi nanti, agar jangan sampai terputus ini, gitu kan, tetap harus dilakukan kontrol, tindak lanjut pasca operasinya. Jadi kami akan tetap mengontrol, kemudian apabila memang memiliki BPJS, nanti apalagi di Denpasar ya, lebih mudah nanti tindakan-tindakannya, kemudian sistem rujukannya yang berlangsung. Nanti kontrol berikutnya bisa menggunakan BPJS. Baik, terima kasih Pak Made di Denpasar, bisa langsung menghubungi. Apalagi ini lokasinya di Denpasar, bisa langsung aja ke rumah sakit berjenjang Bayangkara dulu ya, untuk mengetahui prosedurnya. Baik, ada Ibu Dewi di Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo, Om Swastiastu. Bu dokter dan Pak dokter, yang mau nanya nih, ada saudara yang ini, tapi sebelumnya sudah pernah operasi nih, gak boleh gak ikut operasi lagi? Operasi apa sebelumnya? Melaksanakan operasi ini di celah bibir sumbing. Kapan? Karena melakukan operasi tapi masih bentuknya masih kayak itu. Kapan nih kan? Kapan? Sudah lama sih, sudah beberapa. Baik, itu saja Ibu Dewi. Sukses sama Ibu Dewi. Dokter Mani. Sukses sama Ibu Dewi. Untuk kasus yang sudah pernah dioperasi, kita lihat dulu ke rusak. Tapi biasanya memang ada yang kurang pas, nanti bisa kita repair lagi. Biasanya di usia 6 tahun ya, bisa kita operasi. Ulang. Bisa dioperasi ulang. Nanti diperbaiki yang kurang bagian mana, nanti kita perbaiki lagi. Kalau usianya lebih dari 6 tahun bagaimana dong? Bisa, tidak apa-apa. Tapi kita mulai, maksudnya sananya sekarang baru operasi di usia 3 bulan. Jadi nanti paling dekat jaraknya di usia 6 tahun kita repair. Itu pun berlaku bagi mereka yang sudah berusia dewasa yang sudah pernah melakukan operasi. Bisa. Merasa kurang pas atau kurang simetris gitu, bisa kembali kita lakukan operasi. Baik. Untuk Bapak Made dan Ibu Dewi, mungkin sekali lagi boleh saya informasikan nomor yang bisa dihubungi, bisa dicatat nggih, 081-338-319-916. Sekali lagi, 081-338-319-916 atau di nomor 085-237-589-937. Sekali lagi di 085-237-589-937. Baik. Sembari kita, mungkin ada penelpon yang ingin berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Ini sekali lagi dalam rangka Hari Bayangkara ke-73, ini kegiatan bakti sosial kembali dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dengan melakukan atau menggelar operasi celah bibir dan celah langit-langit. Dokter Mani, ini kalau seandainya ini apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil agar terhindar yang dari namanya celah bibir dan celah langit-langit ini? Tentunya rajin kontrol nih waktu saat hamil, terus asupan nutrisinya harus baik. Hindari merokok dan alkohol, apalagi dengan punya keluarga atau suami perokok gitu nih, dijauhi ya. Perokok pasif jadi, ya beresiko. Pada intinya adalah ibu hamil itu harus benar-benar mempersiapkan kehamilannya dengan baik, menghindari faktor-faktor risiko ya. Baik, dokter, mungkin bisa dijelaskan ini di layar televisi kita punya visualnya tentang ini yang disebutkan celah bibir dan celah langit-langit ini, dok, betul, ya. Nah, yang di paling atas nih itu ada istilah kita bilang complete, ada incomplete nih. Jadi yang incomplete nih tidak tembus sampai ke belakang itu. Terus gambar sebelahnya, yang sebelah atas kanan itu tembus sampai ke belakang, itu biasanya mengenai tulang rahang atasnya nih. Terus
Untuk yang bagian bawah itu adalah celah langit-langit. Memang ada beberapa kombinasi, ada unilateral kita bilang, ada bilateral, ada kedua sisi. Jadi yang sebelah kiri kita lihat itu ada celah langit-langit, sepertinya unilateral, dan yang sebelah kanan itu bilateral. Nah, untuk teknik operasi memang ada tingkat kesulitan untuk yang bilateral. Jadi ini di gambar ini sendiri pasien masih berusia sangat muda sekali. Ya, sepertinya masih bayi. Ya, bisa dibayangkan bayi. Bagaimana ya kesulitan mereka minum ya, dokter. Iya, ya, betul. Ya. Nutrisi akan terganggu ya. Betul. Iya, betul. Iya. Jadi memang satunya ya tindakannya harus operasi. Harus operasi. Harus operasi memang. Nah. Tapi sebelum untuk celah langit-langit kan menunggu di usia 18 bulan. Yeah. Mm-hmm. Jadi kita buatkan suatu alat namanya feeding plate. Mm-hmm. Dotnya juga ada dot khusus dot ya, ada khusus ya, untuk anak-anak. Celah langit-langit nih, betul. Jadi harus menunggu usia yang ditentukan yang bisa dilakukan operasi ini. Operasi sendiri, sebelum operasi itu harus penggunaan alat dan alat itu yang kita namakan feeding plate tadi. Ini kayaknya ibunya harus benar-benar ya, jangan sampai tersedak kalau minum susu. Perawatan yang anak baru lahir dengan kondisi seperti ini ya, kita bayangkan. Yang kayak kita sariawan ya sulit ya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Baik. Ya, memang satu-satunya harus dioperasi. Dokter Mani, ini jangan sekali pernah lagi. Malu, jangan pernah segan, begitu dengan apalagi dengan kita buatkan seperti ini, silahkan disosialisasikan. Ini kesempatan bagi masyarakat betul sekali ya. Apalagi ini gratis bagi tidak dipungut biaya spesial pun. Karena memang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah operasi untuk ini. Baik, Dokter Mani, sekali lagi. Ini agar terhindar dari namanya celah bibir dan celah langit-langit saat kehamilan nanti. Saat kehamilan ya tadi seperti yang saya sebutkan Ika. Kemudian penggunaan obat harus hati-hati pada saat hamil. Gak boleh stres juga. Ibu hamil gak boleh stres juga. Karena stres itu bukan hanya trauma fisik dan trauma mental ya. Ibu hamil itu benar-benar harus dia dalam kondisi yang siap fisik dan mental. Baik. Ibu Dia, ini selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ini sendiri, ini Polda Bali memiliki kegiatan bakti sosial yang sangat luar biasa sekali di bawah kepemimpinan Bapak Petrus Reinhard Golose ini sendiri. Ini apa yang ibu inginkan nantinya atau harapan kedepannya dengan operasi celah bibir dan celah langit-langit atau kegiatan bakti sosial dalam rangka Bhayangkara Hari Bhayangkara ke-73 ini, Bu? Iya, kita memang kita selaku Rumah Sakit Bhayangkara ya, kita benar-benar mendukung operasional kepolisian di sini dan kita ketahui juga kepedulian dari Bapak Kapolda, Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose terhadap kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat. Beberapa mungkin kami boleh menyampaikan beberapa waktu yang lalu pun beliau ada meresmikan yayasan untuk penderita anak cacat begitu ya. Dan ini juga support yang luar biasa dari kepedulian Polri dan Polda Bali secara khususnya terhadap kondisi sosial yang ada kesehatan terutama ya di masyarakat. Kami harapkan dengan hal seperti ini kami semakin dicintai oleh masyarakat ya melalui pendekatan kesehatan seperti ini, semakin dipercaya oleh masyarakat Bali pada khususnya seperti itu. Baik, jadi sekali lagi bagi masyarakat yang tinggal di pelosok pun nanti bisa menghubungi Babinkamtibmas ataupun Polsek yang sudah ada di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing untuk mengikuti operasi celah bibir dan celah langit-langit yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-19 ini, Kingge. Iya, betul. Tidak memungkinkan nanti mungkin kalau kuotanya lebih nanti akan diselenggarakan lebih lama lagi ya, Bu ya. Bu Dia, terima kasih Dr. Mani. Terima kasih sudah sharing di sini. Pemirsa, saya Made Suka dan Karak. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi. Santi. Om. Santi.